Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita kembali memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Pada malam hari ini kita telah dibimbingnya bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan tersebut kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita pula berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi ilkum fid-dharaini amin. At-tasi'ah al-adamiyul mayitu wa ma yasilu mimfam min na'imi. Yang kesembilan di antara najis-najis yang dikatakan khilafiyah masih diperselisihkan oleh empat madhab. Kalau kemarin kita membicarakan masalah dan nur atau bisul yang pecah, ada yang mengatakan mazhab ini tidak najis, ada yang mengatakan ini najis. Nah yang kesembilan, najis yang diperselisihkan oleh empat mazhab pula, al-adamiyul mayitu manusia yang mati, wa ma yasilu mimpam min na'imi, dan sesuatu yang keluar daripada mulut orang yang tidur. Qaulul Hanafiyati, perkataan daripada Imam Abu Hanifah, innahu yanjusu amalan bi fatwa ba'di sahabah. Jadi kata Imam Abu Hanifah berpendapat sesuai dengan fatwa sebahagian sahabat Rasulullah. Karena beliau ini Abu Hanifah muridnya 70 sahabat, maka beliau mengikut daripada sebahagian sahabat. Apa kata beliau? Manusia yang mati lah itu membuat najis. Dan sesuatu yang keluar daripada mulut orang yang tidur, apapun itu hukum najis. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, kata beliau. Wa qawlu jumhuril ulama'i, adapun jumhur ulama. Nah, jadi kalau dikatakan jumhur ulama itu siapa? Yaitu tiga madhab. Kalau sepakat ulama berarti empat madhab. Kalau jumhur ulama artinya kebanyakan ulama, berarti itu tiga sahabat yang sesuai, tiga madhab yang sama pendapatnya. Wa qawlu jumhuril ulama'i, perkataan atau pendapat daripada jumhur ulama yaitu mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, innahu tahirun, bahwasanya manusia mati itu hukumnya suci, artinya tidak menajisi daripada benda-benda di sekitarnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima la yanjusu, bahwasanya orang Islam itu selamanya tidak najis. Habis sudah perkara hilafiyahnya di sinilah manusia tadi. Jadi kada orang mati, inilah kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ada orang meninggal dunia, tangan-tangan si mayat tadi dimasukkan ke dalam baskom atau tempat mandi, maka air di sana hukumnya najis. Kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau menurut tiga mazhab atau jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak najis. Nah, habis sudah tuh hilafiyahnya di sana aja.
Wa ammal ma'u sa'ilu min famin na'imi waqtan naumi fa huwa tahirun kama sarahu Syafi'iyyah wal Hanabilah. Adapun air yang keluar daripada mulut orang yang tidur waqtan naumi pada waktu dia tidur fa huwa tahirun hukumnya suci. Artinya tidak najis. Bila tidak najis, pakaian yang kena air liurnya tadi lalu bangun subuh, bau apa ini ya, bau amis-amis, bau acem-acem, di bawahnya sholat, maka tidak najis. Karena ini suci berarti tidak najis. Bila tidak najis, sah aja sholatnya dengan pakaian yang berlumur air liur. Liur basi, bubuhan banjir, liur basi katanya. Sebagaimana menjelaskan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Illa terkecuali, ada kecualinya. Nah, ada kecualinya. Anna Syafi'iyata wal Malikiyata, ada pun Imam Syafi'i dan Imam Malik qalu, mereka berpendapat in kana minal ma'dati, jikalau air yang keluar daripada mulut orang yang tidur tadi, minal ma'dati berasal daripada perut. Ka'an kharaja muntanan, seperti yang keluar itu berbau busuk, bisop rotin dengan berwarna kuning. Bila air liur tadi berwarna kuning, berbau busuk, panajasun hukumnya najis. Ini yang kuncinya nih lah, bila berwarna kuning, berbau busuk, sekalipun baru aja tidur orang tadi, maka itu hukumnya najis. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Tapi kalau sekedar berbau busuk saja tapi tidak berwarna kuning air liurnya tadi, maka tidak hukum najis. Kabal gomi so'idi minal ma'dati. Nah, ini peringatan. Kebiasaan nih bila musim puasa atau bulan Ramadan itu musimnya panas, satu. Terkadang mendadak hujan. Lalu ujiannya apa? Orang yang sering kena flu itu biasanya berdahak. Hampir rata-rata tiap tahun ada orang-orang yang bila bulan puasa pasti batukan. Bila batuk itu pasti ada dahak. Nah, di sini ujiannya. Jadi apabila dahak tadi itu kamal ghammi sa'idi, apabila dahak itu berasal daripada dada. Nah, ini kan beda nih lah. Nya ada dahak tuh di sini pakai bening apa putih kental di sini. Bila berasal daripada tenggorokan itu tidak najis, telan aja lagi tidak masalah. Atau kita ludahkan. Kita pegang tadilah istilahnya, kalau seandainya kita pegang juga dahak yang berasal daripada tenggorokan. Nah, kita pegang begini, kita bawa sholat itu sah, tidak najis. Adapun yang berwarna kuning lah, setiap air yang keluar daripada mulut kita itu berwarna kuning, itu berasal daripada di bawah dada. Jadi kalau orang yang ada penyakit mah itu kan biasanya begitu, kalau pagi sikat gigi muntah kuning, berarti itu najis mulutnya. Bila najis mulutnya lah, setelah itu dia telan tanpa dia cuci atau berkumur-kumur mulutnya, maka dia telah menelan najis. Muntah kuning ya. Nah, berarti itu najis. Kenapa? Karena muntah kuning itu air yang berasal daripada di bawah dada sampai perut. Tapi kalau muntah biasa, air putih tapi tidak berwarna kuning, walaupun berbau busuk, itu cuma sekadar di tenggorokan. Ini tidak najis. Nah, jadi kalau kita ini biasanya cuh berwarna kuning berarti najis. Bila najis wajib kita berkumur-kumurnya sebatas apa lah, dua kali berkumur-kumur. Yang pertama kita berkumur-kumur sambil menengadahkan kepala kita ke atas begini Pak. Tujuannya apa? Supaya air kumur-kumur kita itu membersihkan di tempat tenggorokan ujung sini. Nah, atau istilah dalam fikih itu sampai batas huruf kho.
Nah, makanya kita kalau kumur-kumur itu pala, kalau ada najis di mulut kita, baik itu gusi kita berdarah, lidah kita tergigit berdarah kan, dahak yang keluar berwarna kuning atau muntahan kuning daripada perut kita atau dada kita, yang pertama kita buang dulu. Yang kedua kita berkumur-kumur. Kumur-kumur yang pertama itu hukumnya wajib karena itu untuk membersihkan seluruh rongga mulut. Rongga mulut itu mulai mana? Mulai bibir sampai huruf kho. Nah, jadi kita berkumur-kumurnya mengadah ke atas begini, Pak. Bila berbunyi air sampai di sana, kita muntahkan. Itu hukumnya wajib. Nah, yang kedua begitu lagi, itu hukumnya sunat. Bila kita tidak bersihkan demikian, cuma sekadar berkumur-kumur biasa, berarti di dalam sini ada lagi najis. Karena kita tidak bersihkan, maka kita selalu termakan najis. Najis apabila dimakan hukumnya haram. Bila haram itu akan mempengaruhi kinerja kita sehari-hari. Nah, bisakah kita tidak terbebas daripada kesalahan? Tidak bisa. Makanya dengan adanya ilmu kita tahu, maka dengan pengetahuan yang kita belajari itu akan menghapus dosa-dosa kejahilan kita terdahulu. Itu di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsana fi ma baqiya min umurihi ghufir lahu ma mada. Barang siapa yang berbuat baik fi ma baqiya untuk waktu umurnya, setinggal umurnya, artinya dia dapat ilmu dikerjakannya, ghufir lahu ma mada, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi selama kita duduk di majelis taklim pala, dosa kejahilan kita dahulu itu diampuni Allah. Itu sebab duduk di majelis taklim, karena tujuannya apa? Karena kita ingin memperbaiki diri. Adapun orang yang tidak mau duduk di majelis taklim, itulah kesalahan dia yang dahulu karena tidak tahu, itu tetap akan dihisab di sisi Allah. Wa man sa'a fi ma baqiya min umurihi udziba ma baqiya. Barang siapa kata Rasulullah berbuat jahat, artinya tidak mau bertobat dengan cara menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena dia tidak ada niatan untuk memperbaiki kesalahan diri, maka akan diampuni dosa, maka akan diazab umur yang dahulunya, dan akan diazab pula umur yang akan dihadapi kematiannya. Itu sahih hadisnya. Nah, jadi kita, apa tanda orang tua mau memperbaiki diri? Yang pertama, dia harus menuntut ilmu agama. Tidak mungkin dia itu mengetahui dirinya itu salah atau benar tanpa dengan ilmu. Nah, sama contohnya seperti ini. Dahak dikira kita tidak najis, padahal najis. Dahak tadi apabila berwarna kuning itu berarti berasal daripada dada dan di bawah atau perut. Tapi apabila dahak tadi berwarna putih berarti dari tenggorokan. Kalau dari tenggorokan itu tidak najis. Sama halnya air liur atau muntahan-muntahan kita. Fa in kana min ghairiha aw syakin fi annahu minha aula fa innahu tahirun. Maka jikalau bingung seseorang, ragu-ragu, ini dari dada kah, dari perut kah, dari tenggorokan kah, aku mendadak aja nih mau mengeluarkan dahak atau muntahnya mendadak, bingung dari mana, dari perut kah, dari dada kah, atau dari tenggorokan kah muntahan ini. Nah, bila ragu-ragu demikian, fa innahu tahirun, maka dia itu hukumkan suci. Wa addal malikiyatu min tahiri. Menganggap Imam Malik menganggap min tahiri daripada hukum suci al-qalasa akan muntahan. Nah, muntahannya dari mana kata Imam Malik? Nah. Wa huwa ma taqudhuhu al-ma'idatu min al-ma'i inda imtila'iha. Muntahan yang keluar daripada berasal daripada rongga perut atau dada daripada air inda imtila'iha, ketika penuh air perutnya tadi dengan air,
Orang tuh banyak minum, tolah, banyak minum. Banyak minum sampai sendawa, wah, temuntah. Nah, bingung kalau kita. Apakah dari perut kah? Apakah dari dada kah? Apakah dari tenggorokan? Jawaban Imam Malik apa? Malam yusabbih fi taghayyuri ahadu awsafil adzariyati. Itu tidak hukum najis, kata Imam Malik, selama yang dikeluarkan atau yang dimuntahkan tadi itu tidak berubah daripada salah satu sifat orang kotor. Yang kotor itu apa? Yang pertama bau busuk, satu. Yang kedua berwarna kuning. Nah, bila sekedar warna kuning, apalah, siapa tahu minuman tadi minuman sirup warna kuning tapi tidak berbau busuk, berarti itu suci. Ini tambahan daripada Imam Malik lah. Imam Malik mengatakan termasuk di antara yang suci, artinya muntahan yang suci, air yang keluar daripada perut inda imtila'iha, pada waktu dia penuh perutnya tadi dengan air lalu muntah karena kebanyakan minum, makan dua suap tapi karena kepedasan, inilah kepedasan orang Banjar, bay, tidak tahan anu Lombok sambal, minum kukukukukuk, masih pedas lagi, kukukukukuk, penuh gumung perutnya lalu muntah. Nah, ini Imam Syafi'i tidak bisa berpendapat ini. Jadi Imam Malik berpendapat, apa kata beliau? Nah, muntahan yang keluar daripada mulut seseorang yang perut itu asal mulanya banyak air, itu bisa hukum suci selama air yang keluar tadi itu tidak mengandung salah satu daripada sifat-sifat kotor. Apa sifat kotor? Yang pertama berbau busuk dan yang kedua berwarna kuning. Bila sekedar berwarna kuning, mungkin orang tadi itu mengeluarkan apa tuh? Air sirup warna kuning atau air jeruk. Nah, bila ada perubahan seperti demikian, maka hukumnya najis. Jadi kita minum air putih misalnya lah, lo keluar air putih itu tidak najis. Ini apabila orang tadi perutnya penuh dengan air karena kepedasan. Rata-rata masakan diberi papan sini paling ujung ke ujung tuh pedas semua. Apalagi sudah bertulisan RM Padang. Rumah menginap Padang, bukan rumah makan, itu rumah menginap. Wah, pedasnya luar biasa. Makanya orang Banjar-Banjar tuh bila sudah masuk ke Balikpapan tuh memikirkan warung pojok-pojokan aja tuh. Bila sudah ada RM tuh berhati-hati tuh. Karena pasti pedas. Penguasa wilayah rupanya inilah yang pedas-pedas nih Balikpapan ini. Di mana aja tuh, Pak? Jadi anak sayang si Zopir itu mencari makan, kalau dia mau cari makan tuh jangan ada pedasnya, Kak. Jadi rata-rata hampir semua pedas. Walaupun kita pesan kayak tidak usah pedas ya, tidak usah pedas, tetap pedas. Hebatnya penguasa Balikpapan nih lah, kalah orang Banjar. Orang Banjar tuh kebanyakan suka manis, kayak masakan tuh masakan manis, santan manis lah, yang ada apa tuh, ada labunya, ada jagung, masakan apa, bahkan sampai bumbu ikan panggang pun semuanya manis. Tapi kalau mau ingin pedas, ada keistimewaan orang Banjar tuh, Pak. Mungkin sampai belum pernah mencoba nih lah, ada beberapa teman kita. Jadi bumbunya itu enggak terlalu pedas, pedas sedikit, betul, Pak. Tapi setelah selesai makan baru pedasnya luar biasa. Ada itu bumbunya. Kalau mau tahu menunya tuh nanti di rumah, Pak, kita lain lagi ceritanya di sini lah. Nah, kalau Jawa, Sumatera langsung pedas. Ini bumbu tipu-tipuan nih orang Banjar nih, Pak. Jadi setelah kalah dimanapun, kesini jajan di sini, makan di sini pedas semua. Berpikir orang Banjar bagaimana supaya tertipu nih orang-orang yang selain orang Banjar. Bikin sambalnya tadi teh manis, lebih banyak manisnya ketimbang pedasnya, Pak. Tapi bila selesai makan pedasnya luar biasa. Nah, ada bumbunya tuh, Pak.
Itu resep orang Banjar. Mau coba kah? Ayo kita beli ikan nila, nanti kita bikinkan nanti bumbunya. Pokoknya jadi Pak, mohon maaf, banyak teman-teman kita yang kita undang ke rumah itulah rata-rata semua tertipu semua. Ambilnya 2 sendok, dicicipnya dulu kan. Kok manis-manis, beda sedikit ya, sudah 2 sendok. Diam aja kita, diam. Selesai makan, wah, pedas Pak Ustaz, katanya. Belum selesai lagi makan, sudah luar biasa kepedasannya. Dikiranya tadilah, dikiranya manis. Manisnya bertahan sampai selesai, tidak. Itu ada bumbunya Pak yang mempertahankan supaya pedasnya tuh di akhir, bukan di awal pedasnya. Ada tuh bumbunya. Tapi sudahlah. Jadi orang yang muntah karena kebanyakan minum tadilah, selama tidak berwarna kuning dan berbau busuk, artinya yang keluar daripada sekalipun tadi dari perut Pak. Nah, sekalipun dari perut guguk-guguk terus gembung perut kita, berarti perut kita ini penuh dengan air. Lalu muntah. Ternyata muntahannya keluar seperti yang awal mula kita minum air putih, berarti tidak najis. Ini menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap najis. Kenapa? Karena air tadi sudah masuk melewati dada. Jadi masing-masing kita ikut pendapat yang mana. Al-matlubu tsani anwa'un najasatil haqiqati. Yang dituntut, tuntutan yang kedua yaitu macam-macam najis secara hakikat. Nah, di sini menurut Imam Abu Hanifah dahulu kita. Jadi kita mulai pelan-pelan mulai Imam Abu Hanifah, mazhab yang pertama yang didirikan beliau. Sebenarnya sebelum Imam Abu Hanifah itu ada mazhab Imam Sufyan Tsauri. Nah, cuma karena murid-murid beliau tidak meneruskan, maka terhapuslah mazhab Imam Sufyan Tsauri, terhapus. Sehingga jadi 4 mazhab saja. Menurut Imam Abu Hanifah, najis itu cuma terbagi 2. Najis mughalladhah, najis yang berat, dan yang kedua najis ringan. Kalau Imam Syafi'i 3, najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Ada pertengahannya. Kalau najis berat menurut Imam Syafi'i itu cuma 2, anjing sama babi, itu aja. Najis pertengahan, kotoran manusia, kotoran hewan. Najis yang ringan, darah nyamuk, kotoran lalat, adalah tahi burung. Nah, itu najis ringan. Kalau najis ringan atau pipis atau muntahan anak bayi laki-laki yang belum berumur genap 2 tahun dan dia tidak ada pernah kenyang dengan makanan atau minuman selain daripada susu ibunya. Nah, itu kan najis ringan. Najis ringan itu cuma sekedar dipercikan begini. Nah, Imam Abu Hanifah ini cuma membagi 2, najis berat dan najis ringan. Apa itu najis yang berat? Ma tasbutu bidalil maqtu'in bih. Sesuatu yang sudah didalilkan atau diisbatkan, bahasa kita. Yang telah ditetapkan dengan dalil maqtu'in bih yang terputus terhadapnya. Jadi kalau guru saya dulu membacakan kitab bahasa Arab gundul seperti ini Pak, itu pelan-pelan dulu mencerna apa maksudnya. Cobalah saya baca dengan secara bahasa Arab lah, bukan secara pemahaman lah. Masa bitat bidali limaqtu'in bih. Dalil yang telah tetap, maqtu'in bih, yang terputus dengan dalil tadi. Bingung lah sampein. Nah, bingung kan ini bahasa Arab kita Pak. Nah, maksudnya apa? Dalil yang sudah menyatakan arti terputus itu artinya tidak boleh lagi ada alasan. Nah, ini untuk membahas kata-kata seperti ini ada istilah namanya ilmu mantik.
Aduh lagi kosa katanya lah. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Kadami mashubi maspuhi walgo itu seperti darah yang mengalir dan kotoran manusia atau kotoran binatang yang tidak boleh dimakan. Itu najis berat, kata Imam Abu Hanifah. Walau min sagirin lam yat'am, sekalipun itu daripada anak kecil yang belum makan sama sekali, apabila beol itu najis berat, kata Imam Abu Hanifah. Kalau kita kan najis ringan. Nah, cukup pipis daripada anak kecil yang belum sampai 2 tahun, ini bagi laki-laki, kos laki-laki, anak laki-laki, sekedar dipercikan begini. Selesai sudah. Wa khubdut tayrin tayarzuqu bil hawa, seperti binatang unggas yang tidak beol di udara. Contohnya apa? Ayam, itik, dan angsa. Nah, ini termasuk najis berat, kata Imam Abu Hanifah. Wa najwi kadir kalbi, seperti najis pula najis daripada anjing, binatang buas, dan muntahan daripada mulut. Dan sesuatu yang membatalkan wudu apabila dia keluar daripada manusia, seperti kotoran, air mani, madzi, dan darah yang mengalir. Itu najis berat. Nanti cara menghilangkan najis berat ini palah, itu bendanya terlebih dahulu dihilangkan, tidak boleh langsung disiram, karena itu namanya menambah najis. Kalau ada beol ayam misalnya di pekarangan rumah kita atau di teras rumah kita, kalau langsung kita siram, itu namanya kita menyebarkan najis. Cara menghilangkan najis yang seperti ini lah, yang pertama ambil dahulu bendanya, hilangkan, baik dengan tisu kah, hilangkan dahulu. Udah sudah saya yakin hilang, baru siram. Siraman pertama hukumnya wajib, siraman kedua hukumnya sunat. Itu perkara tahiyat, jangan langsung disiram. Kalau sampai siram berarti kita telah menyebarkan najis. Kalau sebar najis, ini yang kita injak, itu yang kita bawa sholat, tidak sah. Bila sudah sholat tidak sah, sama dengan tidak sholat. Bila tidak sholat, sama dengan tidak mengerjakan sholat. Lalu akibatnya apa? Nah, bila sudah orang itu tidak mengerjakan sholat, berakibat dosa-dosa besar terbuka. Macam-macam tuh. Padahal kita sholat terus, telah. Padahal orang itu sholat terus, tapi kenapa terbuka dosa besar? Dikarenakan ada sholatnya yang tidak sah menurut Allah. Karena dianggapnya remeh, hukum fikih tadi dianggapnya remeh. Lalu ringkas saja di sinilah, karena kalau kita baca pelan-pelan nih Pak, 5 tahun baru selesai satu kitab ini. Sedangkan kitab ini kalau tidak salah di rumah itu ada 16 kitab. Ini baru juz pertama, jadi 15 kitab lagi yang belum Pak. Jadi kalau ini dianggap 2 tahun aja tuh lah, kali 15, 30 tahun baru sampai duduk aja di majelis ini Pak. Kita dulu belajar dengan, mohon maaf, kita dulu belajar dengan Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki Al-Banjari. Itu beliau punya pesantren di Bogor dahulu. Itu disuruh beliau kita baca terus begini Pak. Nah, 2 halaman. Hanya baca, baca dan pakai terjemah. Tapi Arab gundul seperti ini. Nah, kesimpulannya begini kata beliau. Jadi buka lagi halaman. Jadi 1 minggu itu 1 kitab. Karena beliau dulu ngajar di Al-Azhar lah di Mesir. Beliau dulu kan dosen di sana Pak, lalu pindah ke Kalimantan berapa tahun ngajar, baru beliau buka pondok sendiri di Bogor, namanya Pesantren Az-Zain. Nah, di sana beliau. Jadi kita waktu belajar sama beliau itu begitu Pak. Baca 2 halaman. Kesimpulannya ini kata beliau. Lanjut. Jadi seminggu tuh 1 kitab selesai Pak. Paham tidak paham, cuma lah pesan daripada guru sebelum saya belajar sama beliau, Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki Al-Banjari itu, pesan beliau, yang penting kita jaga adab dengan guru kita, insya Allah akan berkah. Jadi alhamdulillah, sekalipun kita gundul begini malah, terkadang lupa kita, tidak semua bahasa Arab itu kita hafal terjemahnya.
Tapi dengan adanya bayangan-bayangan guru kita tadi itu menjelaskan ini begini, kata beliau, dapat. Al-ilmu bita'allumi wal barakatu bitakhaddum. Ilmu itu dengan cara dituntut, dan berkahnya ilmu bitakhaddum, dengan membantu. Ini maupun cerita sedikit, cuma sekadar pengalaman lah. Pengalaman aja, bukan saya mau menyombongkan, mudah-mudahan tidak ada hal yang demikian. Awal-awal saya masuk pesantren itu umur 16 tahun tamat sanawiyah. Belum bisa mengaji loh Pak, karena saya SMP 2 tahun, kelas 1, kelas 2 SMP. Bapak saya meninggal, pindah jadi sanawiyah kelas 3 langsung. Bingung saya bahasa Arab. Dendam saya dengan bahasa Arab loh Pak. Karena teman-teman bila bertanya bahasa Inggris sama saya, karena saya bahasa Inggris waktu itu paling tinggi. Cuma di waktu saya ingin bertanya bahasa Arab, mereka tidak mau. Dendam saya Pak. Dendam kesumat itu, dendam saya. Pokoknya harus bisa, kata saya, bahasa Arab. Disuruh oleh guru saya masuk ke pesantren Ibnul Amin Pamangkih Barabai. Masuk sana. Karena saya tidak bisa mengaji, huruf aja tidak tahu, terus terang sama sampean. Umur 16 tahun belum bisa mengaji. Karena anak yatim, orang miskin, yatim lagi. Masuk pesantren itu pun dibiayai oleh orang tua angkat kita. Masuk pesantren. Jadi saya ingat pesan sebelum saya masuk pesantren, banyak-banyak mengambil berkah. Itu aja. Ada orang tua angkat saya Pak di Banjarmasin, Sungai Jingah. Kata beliau, banyak-banyak mengambil berkah sama guru. Sekalipun kamu tidak pintar, bagaimana mau pintar mengaji yang tidak bisa? Huruf aja tidak tahu loh Pak, terserang aja sama sampean. Umur 16 tahun enggak? Masuk pesantren. Kitab pertama kitab sorob, pelajaran pertama tuh lulus saya Pak, cuma paling akhir, hampir aja tidak lulus. Mungkin kalau satu nilai aja tidak ditambah oleh guru saya, mungkin saya tidak lulus, ngulang lagi dari awal. Jadi dengan kebodohan saya demikian, malah apa kata saya ini, cuma pesan itu aja, pesan oleh abah angkat. Banyak-banyak berkhidmat mengambil berkah. Jadi setiap hari, ini mohon maaf, setiap hari itu saya ke warung beli teh panas. Saya taruh di meja guru saya waktu mengajar. Tiap hari. Selama berapa tahun saya di pesantren begitu Pak. Kata saya sudah murid paling bodoh, kata saya ini. Teman-teman semua nilainya tinggi-tinggi semua Pak, sampai bisa baca kitab, saya tidak bisa lagi, bingung saya. Sambil menangis, Pak, saya mau berhenti, kata saya di pesantren ini, bingung saya, tidak dapat sama sekali. Ya Allah, ya Rabbi, coba mengaji tidak bisa. Jadi selesai belajar, satu jam belajarnya satu kitab, satu jam. Diminum beliau teh tadi, saya ambil. Ya Allah, sebagaimana engkau menurunkan ilmu kepada guru saya, turunkan kepada saya minum. Tiap hari selama beberapa tahun saya mondok. Nah, disinilah pula selama beberapa tahun itu saya mulai belajar mengaji. Tapi tetap ranking paling akhir. Coba bayangkan. Jadi teman-teman saya yang merasa pintar tadi pula, inilah kekurangannya lah. Dengan adanya kecerdasan teman-teman kita itulah. Karena dia pernah mondok lalu pindah ke pondok situ, lalu dia dapat ilmunya. Jadi gurunya itu dianggapnya teman, digandengnya begini sama gurunya, enggak ada adab. Kita dengan guru sudah beradab. Bila ada lewat beliau kita menyingkir, mengambil adab, menghormati beliau. Temannya enggak, karena dia merasa pintar ranking 1, jadi gurunya itu dianggap temannya, digandengnya begini. Kok dengan guru sendiri begitu enggak beradab? Saya tetap dengan prinsip perkataan daripada abah angkat saya, beradab lah, ambil berkah. Insya Allah, kata beliau, keluar daripada pesantren ilmu semua ada. Itu saya pegang selama 5 tahun saya belajar di pesantren. Alhamdulillah, saat baca kitab itu bayangan daripada penjelasan guru-guru kita itu ada semua Pak. Nah itulah yang sehingga saya itu bisa berbicara seperti ini. Makanya kalau seseorang tuh mau mengundang saya ceramah tanpa ada kitab, saya tidak bisa. Karena awal-awal saya belajar itu cuma mengambil keberkahan daripada guru saya.
Saya kayak kalau ceramah diundang ceramah tidak bawa kitab tuh saya canggung-canggung. Sekalipun kitab itu tidak saya buka. Sekedar dibawa beginilah saya ceramah. Insya Allah bisa, tapi kalau saya tidak bawa kitab tidak bisa. Nah itu kekurangan saya. Kalau MC tidak bisa juga, apalagi jadi MC. Alhamdulillah lulus nomor 1. Coba bayangkan berapa tahun saya paling akhir aja Pak. Cuma karena niatan tadi itu nah, sebagaimana ya Allah, sebagaimana Engkau menurunkan ilmu kepada guru ini, turunkan ilmu pula kepada saya. Tiap hari saya minum teh bekas minum beliau. Itu aja dulu amalannya. Kalau mengandalkan kecerdasan sudah kalah saya Pak. Terus orang kalah. Tidak sesuai. Teman cerdas semua. Ya Allah, ya Rabbi. Itu cerita dahulu pula cerita. Ya Allah. Habis dahlah, habis. Itu yang diringkas tadi, jadi ada najis yang berat, najis yang ringan. Menurut Imam Abu Hanifah. Nah, lalu sekarang begini kita bicarakan. Ini saya ringkas aja Pak ya, sebagaimana saya dahulu belajar kitab seperti itu, satu halaman itu ringkasannya apa kesimpulannya. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah tadi mengatakan bahwasanya najis yang berat, najis yang ringan. Nah, najis berat ini bisa dimaafkan. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab yang kita pakai, najis berat itu tidak bisa dimaafkan. Selama tidak hilang. Contoh, najis bekas babi, najis bekas anjing. Selama najis itu ada, selama itu pula tidak dimaafkan najis tadi. Terkecuali kita sucikan dengan 7 kali basuh. 7 kali basuh itu satu di antaranya bercampur dengan air tanah. Nah, sampai hafal hukumnya. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, lah, najis yang berat ini anjing kah, babi kah, tahi manusia, tahi apa aja pun, menurut beliau itu bisa dimaafkan dengan ukuran bihasabi nau'in najasati mughatsatan. Kita baca. Qadrul qalil apabila dia sedikit. Kata Imam Abu Hanifah. Jadi najis yang berat bekas biol anjing, manusia, itu kan najis berat menurut beliau. Itu bisa dimaafkan. Kadarnya di mana? Dengan timbangan 2,9 gram. Jadi kalau benda najis itu pula benda yang keras, bila ditimbang lebih daripada 3 gram berarti najis tadi tidak dimaafkan di pakaian kita. Jelas? Alah. Apa saya baca kah? Pokoknya ini saya ringkaskan beginilah. Wa huwa ma yuzanu 20 kiritan, yaitu timbangannya adalah 20 kirit, kirat. 20 kirat itu sama dengan 2,9 gram. Jadi berat benda najis lah, barang najis, najis yang berat tadi apabila ditimbang maksimalnya itu 2,9 gram. Ini istilah kalau mau menimbang lah, kalau mau menimbang. Siapa tahu ada tahi kucing. Angkat, cari timbangan. Oh, 2 biji misalnya tahi kucing lah. 2 gram pas. Wah, berarti tidak najis. Dimaafkan kalau kenapa? Pakaian. Nah, ini kan pokoknya kalau kita belajar 4 mazhab ini Pak, dimanapun sampean berada, apalagi di Mekah itu 3 mazhab macam-macam di sana. Kalau kita tidak pernah belajar seperti ini, bingung nanti kita menyalahkan orang. Misal itulah. Kucing pipis di pakaian kita. Kalau orang bermazhab Imam Abu Hanifah, selama ini ada 2 pendapat. Yang pertama, selama tidak besarnya najis tadi itu seperti koin 100 rupiah dahulu, satu, atau sebesar telapak tangan. Jadi misalnya kucing pipis kena baju kita. Ini mazhab Imam Abu Hanifah lah. Nah, apabila lebar daripada najis tadi itu lebih besar daripada telapak tangan kita, berarti baju kita bernajis. Tapi
apabila sekedar beberapa tetes sudah tidak lebar sampai telapak tangan kita, maka itu najisnya dimaafkan, sekalipun najis itu najis besar. Nah, jelas. Jadi kalau segi timbangan, apabila najis tadi keras ditimbang, seperti ada kerjaan lah menimbang tahi, ini percontohan beliau inilah. Tidak ada kerjaan aja. Di sini tidak dijelaskan hadisnya lah, karena beliau, karena kitab ini ringkasan, baik ringkasan, ringkasan empat mazhab disajikan satu, jadikan satu. Jadi kalau ingin membahas masalah hadisnya beliau mengambil di mana, bukan di kitab sini. Ada kitab khusus membahas mazhab Imam Abu Hanifah dengan dalil hadis dan dalil Quran, itu ada. Kalau mazhab Imam Syafi'i lah, kalau ingin siapa tahu sampai nanti cari-cari di Google, download PDF-nya. Kalau ingin mazhab Imam Syafi'i, sampai ingin tahu dalilnya di mana beliau ini jadi berpendapat begini, Quran, hadis dan pendapat sahabat, itu namanya kitab um. Kitab um, arti um itu artinya ibu, yang akan melahirkan semua kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Nah, kitab um itu lengkap, Pak. Misalnya najis berat menurut Imam Syafi'i, ini dalilnya di Quran ini, hadisnya ini, pendapat sahabat ini, lalu keluar pendapat beliau. Jadi semua empat mazhab itu tidak ada keluar daripada Quran, hadis dan sahabat, tidak ada yang keluar. Kalau itu dibicarakan di sini, mungkin kitabnya sudah 50 biji, ini aja sudah 18 biji. 16 biji, coba bayangkan. Jadi najis yang berat itu bisa dimaafkan di pakaian kita apabila benda itu benda keras, apabila ditimbang timbangannya 2,9 gram. Apabila benda najis tadi itu, najis yang berat tadi itu berbentuk benda cair, ada najis tadi di pakaian kita, ada dua pemahaman. Yang pertama, sebesar koin dirham. Jadi kata guru saya dulu, koin dirham itu sama dengan koin 100 rupiah dahulu, yang gambar rumah apa itu? Yang gambar rumah apa itu? Atau kata beliau, besarnya seperti telapak tangan kita ini. Jelas? Nah, tapi kata beliau apa? Tuqrahu sholatu tahriman bil masyhuri biqadril qalil. Tetapi makruh, hak yang mau mencapai haram, sholat dengan membawa najis yang dimaafkan tadi. Tetap aja sahnya sholat, sah sholatnya, cuma makruh menurut beliau inilah. Wal qalilu minan najasatil mukhaffatati fi siyab maduna rub'us saubi. Lalu kata beliau, yang namanya najis ringan, itu najis berat tadilah. Najis berat ada dua pemahaman dimaafkan. Yang pertama, bila bendanya keras ditimbang 2,9 gram. Apabila najis berat tadi berbentuk cairan, maka apabila dipakaian itu, yang pertama ukuran lebarnya seperti koin atau telapak tangan. Base. Kemudian najis ringan bagaimana? Najis ringan bisa dimaafkan. Wal qalilu minan najasati mukhaffatati fi tsaub. Adapun yang sedikit daripada najis yang dimaafkan di pakaian, artinya ini dimaafkan nilah. Maduna rub'u tsaubi, apabila najis tadi itu tidak sampai seperempat pakaian dipenuhi oleh najis. Seperempat pakaian. Nih, contoh. Ini pakaian tuan mulai sini. Nah, sampai ke bawah ujung gamis. Kalau kita perkirakan seperempat pakaian itu sekadar di sini. Sekadar 1,5 kilan. Apabila najis tadi banyak, lebih, bahkan sampai misalnya separuh pakaian kita kena najis, maka tidak dimaafkan. Tapi apabila sekedar lah satu tangan ini aja kena najis,
najis yang ringan nilah, najis yang ringan menurut Imam Abu Hanifah, maka itu dimaafkan. Wapil badan, adapun di badan kita, apabila najis ringan ada berada di badan kita, itu dimaafkan. Maduna rub'i audwi musabi kalyat warijal, apabila itu seperempat pegelangan tangan, seperempat. Ini kan seperdua di sinilah, seperempat di sini. Nah, jadi ini misal lah, kita megang najis, tak komat orang. Ini Imam Abu Hanifah, kak komat, udah sempat lagi mencuci misalnya, kan ini jemaah terakhir. Lalu telapak tangan kita ini najis. Nah, kalau telapak tangan ini najis, ini udah sampai seperempat. Nah, kita ukur di sini ke sini dua, sudah separuh. Nah, jadi ukurannya itu seperempat, baik itu di tangan ataupun di kaki. Jadi kalau cuma sekedar telapak kaki itu kena najis, najis yang ringan lah, mazhab Imam Abu Hanifah itu dimaafkan. Habis cerita. Nah, itu kesimpulannya pala. Sebenarnya di belakang sini masih ada Imam Arifah, cuma kita ringkas seperti itu tadi. Nah, insyaallah minggu yang akan datang kita membicarakan mazhabul Malikiyati, mazhab Imam Malik. Bagaimana mazhab Imam Malik memperkarakan masalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma antal bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.